بارك علي وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرات الكرام para alim ulama, tokoh masyarakat, beliau khusus Ketua DKM Musholla Al-Barokah Bapak Haji Rusli, Bang Haji Rusli. Mata'an Allahu bituli hayatihi, semoga banyak umur penuh dengan keberkahan. Akhirna fillah serta berkhalik para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingannya, dan istiqomah dalam amal-amal saleh. Dan kita niatin juga semoga rumah tangga kita tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita saleh dan salehah. Ala hadhihi niyyah wa niyyatan salihah, annallaha yaghfiru dhunub wa yastiru al-uyub wa yashfi al-qulub wa yu'ti kullal matlub. Wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullah al-azim من كل ذنب عظيم توبة نسوها توبة نسوها توبة نسوها. لا إله إلا أنت
Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ila aina wasalna? Sampai halaman berapa? 23 belum, Pak? Hah? 24. Bagian atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafamihi wa dhulumihi wa asrarihi wa alwarihi bin dini wa dunia wa al-akhirah. Halaman 24 ya. Paling atas maqalah ke 14 ya. Wal maqalah arba'ata asyar, maqalah yang ke-14. An Hatim al-Asammi rahmatullahi alaihi annahu qala, dari Imam Hatim al-Asammi, semoga Allah sayang kepadanya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata. Kita sudah paham ya cerita ini Hatim al-Asammi. Apa mendapat gelar dia asam. Ya, budak. Ada seorang wanita yang bertanya, dia kebetulan kentut. Nah, untuk menghindari wanita itu rasa malu, lo asam pura-pura kagak dengar. Ada dia dengar kentut daripada wanita tersebut. Baik. Man idda'a arba'atan min as-sifat. Barang siapa yang mengklaim, mengaku memiliki 4 sifat, arba'atan min as-sifat, 4 sifat. Ya. Bila arba'atin min al-adillah. Tetapi mereka tidak punya 4 daripada bukti-buktinya, dalil-dalilnya. Ya, dia mengaku 4 perkara tapi kagak punya apa dalil-dalilnya. Fada'wahu kadzibatun, maka pengakuan-pengakuannya itu ya dianggap dusta. Gitu ya. Fala tuqbal, maka pengakuannya itu tidak bisa diterima. Kama qala ba'du min bahril khafif, sebagaimana pernyataan sebagian ulama ya dalam bahar khafif. In takun farisan fakun kan aliyin, au takun syairan fakun kabnihan. Intakun farisan, jika anda ingin menjadi seorang faris, penunggang kuda, ya, yang handal, yang hebat, fakun kamaliyin, maka jadilah anda seperti Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi kenal beliau sangat lihai. Ya, menunggang kuda. Au takun syairan, jika anda ingin menjadi seorang penyair, fakun kabni hani, maka jadilah anda seperti Ibnu Hani. Dia juga seorang penyair, syair-syairnya sangat indah-indah, bagus-bagus. Kullu man yadda'i bima laysa fihi, semua orang yang mengaku, yang mengklaim bima laysa fihi, tapi dia kagak ada, enggak punya apa-apa yang diakui, apa-apa yang dia klaimkan, ya kadzabtahu, ya kadzabtahu syawahidul imtihan, kadzabtahu syawahidul imtihan, bukti-bukti imtihan itu ya apa dusta, semua mendustakan. Jadi semua yang kita ngaku
aku, itu jalan punya saya, rumah punya saya, mobil punya saya. Tapi kagak ada buktinya, ada sertifikatnya. Nah, ini ya. Man idda'a hubballahi wa lam yantahi an maharimillahi ta'ala fa da'wahu kadhibun. Barang siapa yang mengaku hubballahi, cinta kepada Allah, wa lam yantahi, ini hi-nya asalnya kan nahal yan hi, ada alif lam, ya ada alif, ada maksurah, ada mamdudah. Kalau as-sama ini mamdudah, kalau pakai ya namanya alif maksurah. Naha yan hi, ya memasukkan lam, dibuang tuh, namanya bihasbi akhir huruf ilam ya. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, ya, walayam yantahi, tapi dia kagak berhenti an maharimillah, daripada berbuat-berbuat yang Allah haramkan, ya, fada'wahu kadhibun, maka pengakuannya itu dusta. Ini sama nih, sama pernyataan Utsman bin Affan. Kata beliau, in kana hubbuka sadiqan la ta'tan, jika cintamu sama Allah itu benar, la ta'tan, kelamnya la ta'kin, la ta'tan, kau pasti akan taat sama Allah. Ya, itu kata siapa? Kata Sayyidina Utsman bin Affan. Lanjutannya, karena setiap seorang kekasih maka dia akan mentaati apa-apa kata kekasih. Innal muti'a liman yuhibbu muti'un. Baik. Jadi barang siapa yang mengklaim cinta kepada Allah tapi dia kagak berhenti daripada melakukan apa-apa yang Allah harapkan, ya, pada awalu kadhiban, maka pengakuan itu adalah dusta. Ya. Li jiraatihi ala kurbi hamahu ta'ala. Artinya dia berani itu ala kurbi untuk dekat kepada yang Allah pelihara, yang Allah pelihara. Wa man idda'a hubban nabi alaihi salam, barang siapa yang mengklaim cinta sama nabi, ya, cinta nabi, cinta nabi, maulid kemana-mana hadir, wa karihal fuqara, sementara dia kariha, benci, agak suka sama fuqara wal masakina, sama masakin miskin, pada wahu kazibun, maka pengakuan cintanya kepada nabi itu dusta. Jadi ada hubungannya tuh Pak, kita ngaku cinta sama nabi berarti kita sayang sama fuqara, masakin, dan punya peduli, ya, membantu, mendukung. Li'annahum ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam, karena para fuqara, para masakin adalah ahbabuhu, kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa man idda'a hubbal jannati walam yatasaddaq bima tayassara lahu, barang siapa yang mengaku cinta surga, pengen masuk surga, walam yatasaddaq, tapi kagak sedekah-sedekah, ya,
bima tayassalahu, dengan apa yang mudah baginya. Sedekah yang paling mudah apa? Senyum. Ya, tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Kalau punya 100.000, 50.000, enggak punya 50.000, 20.000, terus begitu. Ya, bima tayassalahu, yang mudah baginya. Fada'wahu kadzibun, maka dakwanya itu, pengakuannya itu dusta. Ya. Jadi apa pemahamannya, orang kalau kagak suka bersedekah, berarti dia tanda kagak pengen masuk surga. Wa manidda khaufan nar. Barang siapa yang mengklaim dia takut sama siksa api neraka, takut masuk neraka, walam yantahi, ya, sementara dia kagak berhenti anil dzunubi, daripada berbuat dosa dosa. Ini dzunub jamak taksir dari dzanbun, dzanaba, dzanbun, dzanban, dzanbun, dzunub. Fada'wahu kadzibun, maka dakwahnya itu, pengakuan itu dusta. Ya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatil naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, hujibatil nar, artinya neraka itu hujibat, ya, terhijab, ditutup, bisyahwat, ya, dengan syahwat, syahwat, artinya neraka itu artinya terbuka, ya, dengan ajakan-ajakan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih, sementara surga itu dia juga dihijab dengan hal-hal yang bersifat makarih. Apa makarih? Hal-hal yang dilarang. Kan kita pengennya tuh semuanya boleh aja, tapi ada hijabnya. Kalau masih pengen surga, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Banyak hal-hal yang apa, ya, tidak disukai, dimakruhkan. Rawahu Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah. Wa hadza min jawami kalami. Dan ini merupakan kumpulan daripada kalamnya sallallahu alaihi wasallam fi dhammi syahwat, dalam dham. Apa dham? Mencaci asyahwat, itu hawa nafsu, ajakan hawa nafsu. Ini masuk kepada kategori inna nafsa la'amaratun bisu. Ada asyahwat, kata jelek, ajakan jelek. Wa fil hiddi ala ta'an, dan dalam hiddi, apa hiddi? Memotivasi, menganjurkan ala ta'at untuk berbuat ketaatan. Faka'annahu sallallahu alaihi wa sallam qala, seakan-akan Nabi bersabda, apa kata Nabi? La yusalu ilal jannati illa birtikabil masyakal. Seseorang tidak akan sampai kepada sorga kecuali bertikan, dia melakukan al-masyaqqah, sesuatu yang sangat berat, ya, bangun malam itu berat, itu ya, memaafkan orang itu berat. Wala ilan nari, ya, tidak juga seseorang akan masuk ke dalam neraka
illa kecuali bita'ata asyawat. Dia bisa mengalihkan ya, ajakan-ajakan syahwat. Faman khalaqal hijab dakhala. Barang siapa yang bisa menghancurkan, membakar hijab ya, maka dia akan masuk ke dalamnya. Wal maqalatul khamisatu asyara. Maqalah yang ke-15. Anin Nabi alaihi salamu annahu qala. Dari Nabi alaihi salam sesungguhnya beliau berkata, alamatus syaqawati arba'atun minal umur. Tanda syaqawah, kesengsaraan, kesulitan ya, itu ada 4 perkara. Arba'atun minal umur, 4 perkara. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah. Ini bahaya ya. Tanda-tanda kesengsaraan, kerugian, kehancuran. Keempat, pertama nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang lalu. Ya, min ghairi nadamin alaiha, tanpa dia menyesalinya. Ya. Wa hiya ay wal hal annaha indallahi ta'ala mahfuzatun. Nah, kalau bapak-bapak ada orang juga nih udah pengen tobat, tapi dia suka cerita masa lalunya. Nah, ketika dia cerita masa lalunya, itu ada kebanggaan tuh. Harusnya kan penyesalan, ini bangga. Dulu waktu gua masih muda, wah, udah berapa botol ya, udah berapa perempuan, bukan yang nyesal malah bangga. Jadi wahiyya ay wal hadu annaha indallahi ta'ala mahfuzah. Sementara kita lupa, agak nyesel-nyesel sama Allah, tetap aja kecatat ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, catat tuh kita pernah maksiat. Ay marbutatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahalliha. Artinya amat pun tercatat, tersimpan dengan rapi jumlah maksiatnya, waktunya, tempatnya, tahu semua. Wa dzikrul hasanatil madiyah bil qalbi. Dan dzikrul hasanat, mengingat kebaikan yang telah tampak, bil qalbi, di hatinya. Itu kagak bagus tuh. Yang bagus kalau sudah berbuat baik udah lupain, ya ikhlas. Ya diungkit-ungkit terus. Dulu pernah nolong, pernah bantu. Itu dia tuh, kalau misalnya kagak bantu, begitu orang. Apa itu? Ya. Kemudian wala yudyadri akubilat ay ahal hasanah. Dan dia kagak tahu apakah kebaikan-kebaikan itu diterima am ruddat, atau ditolak. Ya. Wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya. Yang berikutnya, wa nazruhu, memandang kepada seseorang fawqahu, yang lebih tinggi dalam dunianya. Ini sesuatu yang jelek. Kalau kita memandang orang, lihat, oh akhiratnya, ibadahnya bagus, baca Qurannya bagus. Ya, jangan sisi dunianya begitu. Bi an tamaha an-nadru laha wa lam yabqa bil qismati. Bil qismati. Artinya dia ada melihat kepengenan, pengen tumbuh, punya ambisi besar, dan dia kagak ridho dengan qismah. Apa qismah? Kebagian yang telah Allah tentukan. Itu ya. Wala yadri akubila ay al-hasanah. Dan dia juga enggak tahu apakah kebaikan-kebaikan itu diterima amruddan atau di ya,
ulangi. Jadi yang kedua termasuk tanda-tanda ya, kerugian adalah nazaruhu ila man faqahu fi dunya. Dia selalu memandang melihat kepada orang yang dalam hal dunia lebih atas. Gitu. Punya ambisi. Berarti dia kagak ridho dengan ketentuan yang telah Allah bagikan. Kemudian wa nazarahu ila man dunahu fid din. Ya. Yang berikutnya dia memandang kepada orang yang lebih rendah agamanya. Ya. Kalau agama lihat yang tinggi-tinggi itu. Gimana ibadah tetangga kita yang bagus, ahli Quran, ahli salat, ahli sedekah. Ai al-amal salih. Artinya amal yang salih. Walam yashkurillah ala ni'ami amali nafsihi. Dan dia kagak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat amal dirinya. Yaqulullahu aradtuhu ya biman iyahu anil dunya wa i'anati iyahu ala ta'ati. Allah berkata ya, aradtuhu maksudnya artinya bermakna artinya iyyahu anid dunya ya, agar dia menjauh dari dunia wa i'anati iyyahu ala ta'ah dan menolongnya untuk dekat kepada ketaatan. Wa lam yuridni birridha wasyukri ya, dan dia tidak menginginkan saya artinya ridho dan syukur. Ya, orang yang selalu melihat dua perkara tadi dia semakin apa sengsara hidupnya. Fataraktuhu bitarkin nasrati. Maka kata Allah akan aku tinggalkan dia dengan apa? Ditinggalkannya ada bantuan, ada pertolongan. Jadi kalau kita ini yang paling menyedihkan ini. Ya kagak ada bantuan dari Allah. Ada kekuatan dari Allah. Bapak-bapak dalam tafsir disebutkan kalau kita sholat 5 waktu tepat ya pada waktunya itu ada ta'til kuwah al-jannah, akan datang kekuatan-kekuatan surga tadinya tubuhnya tuh punya kekuatan. Kalaupun kelihatannya dia udah tua misalnya, udah lansia, tapi dia 5 waktunya terjaga itu ta'til quwwah minal jannah. Ya ada kekuatan dari surga. Keadaannya sufiat. Tapi kalau sholat dimulai ditunda-tunda, nah ya berbantu HP itu casannya udah mulai lemah. Ya. Saya menulis buku itu. Ya. Saya kasih nama Risalatus Sholah, misi sholat ya, menurut Al-Quran dan Sunnah, implementasi daripada sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah anda sebagaimana saya sholat. Ada sholat di mana munajat, ada dialog sama Allah. Ya kita merasakan ada Allah yang kita sedang sembah. Orang yang kayak gitu tuh kalau dia gagal dia enggak putus asa. Dia yakin Allah kagak ninggalin dia sendirian. Ada bantuan-bantuan, ada kekuatan-kekuatan. Ya. Ini mahal bapak-bapak. Ya kayaknya orang-orang yang sholatnya kuat itu punya azamahnya kuat. Punya ismahnya, azamnya kuat. Tapi orang-orang yang sholatnya sembarangan apalagi enggak sama sekali udah ya. Allah aja udah kagak mau tuh. Wa sarafallahu an wajhihi. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan apa? Allah udah enggak mau lagi lihat kondisi kita. Bodoh amat bodoh. Ini paling berbahaya kalau Allah sudah lari dari kita. Bagaimana caranya mulai perbaiki ibadahnya kepada Allah?
sholatnya dijaga, dipelihara, hudur hatinya. Baik, terus. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Sebaliknya dia, dan tanda-tanda kebahagiaan itu ada empat. Ya, tadi tanda-tanda kesengsaraan. Pertama, dzikrul dzunubil madiyah. Mengingat dosa-dosa yang lalu, tapi bin nadabi wa istighfar. Dengan nadab menyesal, istighfar mohon ampun sama Allah. Ya. Kemudian wa nisyanul hasanatil madiyah. Ya, dan melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Jangan diingat-ingat terus, ya, jadi kembali dia ikhlas. Ka'annaha lam taqa minhu, seakan-akan ya, kebaikan-kebaikan itu belum pernah terjadi darinya. Gitu. Li'annaha la takhulu minal ilali. Karena kebaikan-kebaikan itu ya, tidak akan lepas minal ilal daripada cacat-cacat. Orang ini Pak sudah melakukan kebaikan ya 10 tahun yang lalu dijaga terus. Ini ingat nih, setan terus berupaya menggoda dia sampai dia cerita 10 tahun dia jaga, dia rahasiakan tuh bahwa dia suka bantu si pulang si pulang. Ini setan terus menggoda. Di 10 tahun 1 hari lepas dia keluar diomongin ria ya, makanya ada ilalnya, hati-hati dijaga biar ikhlas karena Allah lillah tahu. Baik, wa nazarahu ila man faqahu fid din, sebaliknya dan memandangnya kepada orang yang lebih atas dalam urusan agama. Nah, itu bagus. Fayat tadi bihi, kemudian dia meneladaninya. Ya, siapa bisa di sini? Kita lihat ada yang ahli Quran, baca Quran terus, ibadahnya rajin. Nah, kita lihat dia tuh, kita contoh dia. Itu tanda-tanda as-sa'adah, ya, kebahagiaan. Wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya, dan memandangnya kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia. Kita melihat ada orang misalnya ya secara sosial di bawah kita, apa fayashkurullah ta'ala ala ni'amih, kalau dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah atasnya. Ya, melihat yang tinggi tadi kan, jadi kita berambisi, ini kita lihat ke bawah, alhamdulillah ternyata Allah masih sayang sama kita. Ya, begitu. Jangan lihat orang punya mobil aja. Ya, lihat orang yang punya sepeda. Karena kita punya motor, jadi kita bersyukur. Ya. Yang banyak kita gunakan. Kemudian wal maqalatu sadisatu, wal maqalah as-sadisata asyarah, bacanya. Maqalah yang ke-16. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Anna sya'airul imani ay a'lamu arba'atun min a'mal. Bahwa syiar-syiar iman itu ay a'lamu, artinya tanda-tandanya itu ada 4 amal. Pertama at-taqwa. Ya. Jadi kalau lihat tuh orang imannya lagi bagus, berarti dia takwanya lagi takwa. Wa huwa fi ta'ati yuradu bi al-ikhlas. Ya. Takwa maksud di sini adalah dia taat. Ketaatannya sama Allah. Maksudnya adalah ikhlas, yang dia lakukannya ikhlas karena Allah. Wa fil ma'siyati yuradu bi at-tarku wal hadar. Dan dalam hal maksiat, maksudnya apa dia? Meninggalkan maksiat. Hati-hati, jangan sampai berbuat maksiat.
Wakilah huwa muhafazatu adabis syariah. Ya. Dikatakan juga itu atau disebut juga hal yang demikian itu adalah muhafazatu, menjaga adab-adab syariah. Ya. Wakilah huwa al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan. Ada yang mengatakan juga itu adalah iqtida', mencontoh, meneladani Nabi dalam qaulan wa fi'lan, perkataan dan perbuatannya. Wal haya'u wa huwa naw'an, dan malu itu ada dua macam, ya. Nafsaniyun wa huwa alladhi khalaqahu Allah ta'ala fil nufusi kulliha kal haya'i min kashfil aurati wal jima'i bainan nas. Nah, ini Pak, ya. Ini ada yang namanya malu rohaniyah, ya. Yaitu yang Allah ciptakan di dalam diri kita ini ada sifat malu min kashfil aurat, tersingkap auratnya. Kan ada tuh orang-orang yang, mohon maaf, dia kemana-mana melading aja, ini baju nih, ya saya kode kesini kayak gini, telanjang ya dia, pusarnya kelihatan, ada gitu ya, dia udah ngomel-ngomel, dengkulnya kelihatan aja, ya, ya, kayak ada orang ifah dia, apa namanya, kelihatan aja tubuhnya malu ya, apa, nih, ya ini namanya nih, apa? Haya ruhaniyah Allah berikan kepada orang min kasbil aurat, terbuka auratnya. Wal jima', hubungan suami istri bainan nas, di depan orang banyak malu ya, dia jaga. Ada orang-orang kan udah punya malu gitu. Yang kedua wa imaniyun, ada malu secara imani. Wa huwa ayyamna al mu'mina min fil ma'asi. Ya, malu inilah yang mencegah orang mukmin dari melakukan maksiat-maksiat. Khaufan minallahi ta'ala, karena takut sama Allah. Jadi dua. Ya. Ada apa tadi? Ada malu ruhaniyah, ada malu imaniyah. Jadi kalau iman itu dia mencegah, menjaga perbuatan maksiat. Kalau malu rohani, kesingkap aja dikit tuh, ya auratnya, dia udah malu, ya lebih tinggi lagi. Taib. Wa syukru wa huwa thana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsanihi. Ya. Dan berikutnya, ya, tanda takwa itu adalah syukur. Tanda iman itu adalah syukur. Apa syukur? Wa huwa tsana'u, yaitu memuji. Muji siapa? Alal muhsin. Siapa muhsin? Allah yang selalu berbuat baik. Ya, bi dzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Ya, dengan ada alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Fal 'abdu yashkurullaha ay yuthna 'alayhi bi dzikri ihsanihi alladhi huwa ni'matun. Seorang hamba dia bersyukur kepada Allah, ay yuthna 'alayhi, artinya dia memuji Allah. Yuthna 'alayhi, memuji Allah. Bagaimana caranya? Bi dzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikan-kebaikan Allah. Alladhi huwa ni'matun, yang itu adalah berbentuk nikmat. Nah, ingat ayatnya, fama bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja, ya, yang kita punya itu dari Allah. Berikutnya wasabru, sabar. Wa huwa tarku syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Ya, jadi ada empat hal nih yang merupakan syiarnya iman: takwa, haya, syukur, sabar.
Apa itu sabar? Wahwa tarkus syakwa, meninggalkan mengeluh. Min alamil balwa, dari sakitnya musibah. Li ghairillah, kepada selain Allah Ta'ala. Sabar. Jadi kalau kita ngeluh sama orang, jadi kita belum sabar. Kalau mengeluh, ngeluhnya sama Allah. Wa yanbaghi lana an nad'a bi du'a'i Tamim ad-Dari bil Habib alladhi 'allamahu iyyahu Sayyiduna al-Khidir. Ini apa ini, Pak? Ya. Dan sepatutnya bagi kita berdoa dengan doanya, ya, Tamim ad-Dari bin Habib, ya, alladhi 'allamahu, yang diajarkan iyyahu, ya, dia oleh Sayyidun Khidir alaihi salam. Jadi Tamim ad-Dari ini pernah diajarkan doa oleh Nabi Khidir alaihi salam, ya. Ada kitab judulnya Abdul Salih wa Musa, Abdul Salih wa Musa, ya, nyebutnya dan hamba yang saleh. Ini apa namanya, simbol. Ada simbol syariah, ada simbol hakikat. Kalau Nabi Musa syariah, kalau Khidir hakikat. Ya. Baik. Inda rujuihi minal ardi as-sufla, ketika kembalinya dia dari dasar bumi, ya, bisababi akhdil jinni iyyahu ila al-Madinah al-Sharifah wa huwa. Jadi bapak-bapak, ini ada seorang yang bernama Tamim ad-Dari, pernah diculik dia sama jin. Ya, dibawa ke di dalam tanah itu dia. Ya. Sampai kepada Madinah al-Sharifah. Diajarin doa ini sama Nabi Khidir. Allahumma qanni'na bima razaqtana. Ya Allah, qanni'na, jadikanlah saya menerima, ya, dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Banyak orang udah Allah kasih, masih ngedumel aja, enggak bersyukur, bawanya kurang aja, ya. Wa'tasamna min haitsu nahaitana. Dan ya Allah, jagalah kami ya Allah dari sesuatu, dari sekiranya yang Anda larang. Dilarang, jangan dikerjain. Minta sama Allah, ya Allah, pelihara kami, jaga kami dari apa yang Kau larang kepada kami. Begitu. Wala tuwa hijna, gitu ya. Ila man agnaitahu anna. Dan janganlah Kau jadikan kami ini apa, butuh gitu, perlu. Ila man agnaitahu, kepada orang yang telah Kau kayakan dari kami. Artinya jangan sampai kita apa-apa ngandel aja sama orang kaya. Kalau ngandel sama siapa? Sama Allah. Ya. Allah yang Maha Kaya gitu. Jadi jangan ngandel sama orang. Ila man agnaitahu, kepada orang yang telah Kau kasih kaya. Wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulkanlah kami ya Allah fi zumrah, dalam kelompok golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nanti ya? Dikit ya. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa sonna min haitsun ahitana. Dua. Wala tuhawwijna, ya, ila man agnaitahu anna. Tiga. Wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bika'sihi faskina, dan dengan
segelas ya faskina, maka apa, minumkanlah kami. Wa min ma'asika janaina. Saya ini kacamatanya baru ini, kurang cocok ini. Wa min haitsu nahitana, dan dari sisi bawahnya. Faskina, maka minumkanlah kepada kami. Wa min ma'asika janabna, dan dari maksiat-maksiat kepadamu jauhkanlah. Wa 'ala taqwa, dan atas ketakwaan amitna, artinya ya Allah amitna 'ala taqwa, matikanlah kami ke dalam ketakwaan. Ini semuanya begitu usulnya, jadi usul faskina bi ka'sihi gitu. Janibna min ma'asi, ya Allah kasihlah aku minum daripada apa, suguhkan gelasnya, dan jauhkanlah kami dari maksiat kepadamu, dan matikanlah kami dalam ketakwaan. Nah, ini uslub ya. Walidzikri alhimna, dan ya Allah ilhamkanlah kepada kami untuk selalu ingat nama Allah. Wa min warasati jannatin na'im, dan dari apa, warisan surga yang penuh dengan kenikmatan. Faj'alna, artinya faj'alna itu min warasati jannatin na'im. Ini usul diulur dibalik ya. Jadikanlah kami Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Wa as'idna, ya Allah bahagiakanlah kami. Wala tasakna, jangan kau jadikan kami orang-orang yang apa tadi, yang apa, yang menderita, yang susah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang maha agung dan yang maha mulia. Ruwiyana sallallahu alaihi wasallam qala dzirwatul imani arba'atu arba'u khilalin. Ya, Nabi diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzirwah iman, dzirwah ya. Apa namanya? Atomnya iman itu ada 4 khilaf. Pertama, as-sabru lil hukmi war ridha bil qadri wal ikhlas lit tawakkuli wal istislamu li rabbi. 4 hal Bapak-bapak. Sabar itu lil hukmi, kepada suatu ketetapan. Ketika tek datang aja, ibu kita meninggal, bapak kita meninggal, sabar. Ya. Indah sunnati ulang, sabar. Kedua, waridho bil qadari. Ridho dengan kadar Allah, ketentuan Allah. Ya. Wal ikhlasu lit tawakkuli. Ikhlas untuk tawakal kepada Allah. Wal istislam li rabbi, dan istislam. Udah istislam itu pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Rawahu Abu Na'im ya, wal maqalah as-sabi'ata asyara, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatiha. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita doa-doanya ini, Allahumma qanni'na bima razaqtana wa aqsimna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man aghnaitahu 'anna wa ahshurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ka'sihi faskina, wa min ma'asika janibna, wa ala taqwa amitna, wa li dhikri alhimna, wa min warasatil jannatil na'im faj'alna, wa as'adna, wa la tushikna ya dal jalani wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar. Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم.
karim bi rahmatika astaghfir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah, besok minggu depan udah hafal semuanya doa ini, amalin terus banyak ya, cakep mananya, semoga penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tuhawwijna, katanya tuhawwijna.